Today we are introducing Putri Marino as the newest and latest family member to Oriflame Indonesia. Out of all the people that you have seen here in Indonesia, why do you think that Putri Marino is the perfect match as the Oriflame fragrance brand ambassador? Actually, I don't think I have to say anything. You can just see the radiance, the amazing personality, presence and the influence that Putri is giving us is perfect match for Oriflame. And her authenticity and personality is really a perfect match for Oriflame and for our brand values. So we are super proud and super excited to have Putri as our spokesperson. Untuk teman-teman media, untuk saya transit sebenarnya nggak harus banyak, tapi intinya adalah Miss Putri Marino saking menyalanya ya, saking menyalanya, it's the perfect match as the course brand fragrance, a brand ambassador of the fragrance Oriflame. Now, still with you, Pak Frederick, if you could share with us, what is your expectation on having this new family member, specifically as the fragrance brand ambassador for Oriflame here in Indonesia? Yeah, I also would like to mention that we have decided also to sponsor one of Putri's amazing upcoming movies, The Architect of Love. The Architect of Love! Yeah. So that is, I think, further taking our collaboration to the next level, and you will be able to see the Oriflame products in the upcoming movies as well. And I think the release is in May. Oh, jadi Oriflame ini menjadi partner Mbak Putri Marino untuk film berikutnya juga nih ya, Architect of Love. Can we have a round of applause for Oriflame? Di mana tentunya rep-rep Oriflame akan terlihat di filmnya juga ya. Oh, well, I think the expectation we have are of course very big. We want to elevate our brand. We want to make Oriflame come alive again, even stronger, and I think we definitely are on a very good track on reaching that aim, elevating the brand, making more people engage with our brand. So I think we are very happy today sitting here together with Putri. Ekspektasinya yang paling penting adalah supaya Oriflame tambah dikenal lagi dan regenerasi dan tentunya semakin presence brand dari Oriflame itu semakin kuat di mata market juga. Sehingga semakin dipercaya untuk memberikan kebahagiaan, of course. Right, so anything you would love to add? I think that's good. Okay, for now, we still have questions for you later. Very good, very good. Of course, we want to welcome Mbak Putri juga. Congratulations on becoming the latest brand ambassador of fragrance here in Oriflame. Boleh tanya, kesibukan saat ini apakah itu? Apakah masih syuting Architect of Love and day to day seorang Putri Marino itu seperti apa kalau boleh share sama kita? Oke, jadi kesibukan aku shooting film. Kemarin baru kelar shooting di Magelang, di Yogyakarta, 5 minggu di sana shooting. Paling kalau ditanya kesibukannya apa, kesibukannya shooting, terus mengurus keluarga di rumah dan menjadi member baru di Oriflame. Ini so I'm super happy. Ya, bisa menambah satu kesibukan lagi. But I think this is the most beautiful part about today is when you look around, we are surrounded by very strong and very talented women who have achieved so much, including Mbak Putri Marino, yang pasti punya multiple role ya ternyata. You are very inspiring because you are a mother, you have a bright career, and you can achieve it all. So, is there anything you would love to share in terms of bagaimana sih perasaan Mbak Putri bisa menjadi bagian dari Oriflame and what do you look forward to? Okay, mungkin bisa diceritakan sedikit ya. Aku mengenal Oriflame itu udah lama banget. Mungkin aku SMP. SMP aku ingat banget, jadi mama di rumah itu selalu punya katalognya Oriflame. Dan dan aku tuh suka ngeliat, dan produk pertama yang aku beli dari Oriflame itu adalah body butternya. Aku ingat banget yang grapefruit kalau nggak salah. Dari situ mulai mengenal Oriflame, terus sempat kayak kok seru ya gitu. Dan ternyata takdir berkata, berapa tahun kemudian
aku bisa bekerja sama dengan Oriflame, perasaannya jadi happy banget. Apalagi kan aku emang khususnya di parfum ya gitu. Karena kalau menurut aku pribadi, sebagai seorang perempuan, parfum itu penting banget. Tiap hari tuh harus pakai parfum, mau bangun pagi, kadang gitu bangun pagi tuh kayak kayak dikit gitu. Terus yeah, mandi pakai parfum, mau keluar pakai parfum, kemana-mana itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk perempuan, parfum itu. Dan kalau di aku pribadi, parfum itu bisa menambah rasa percaya diri, bisa menambah mood. Tiba-tiba, okay, moodnya hari ini mau apa ya? Kayaknya moodnya hari ini mau yang moody, warm, okay, pakai parfum yang ini gitu. Jadi emang berat mood, bisa bikin happy, bisa lebih percaya diri sebagai seorang perempuan untuk bertemu sama orang banyak. Apalagi aku bekerja di dunia industri film ini, pasti banyak sekali bertemu dengan banyak orang ya gitu. Jadi wangi, percaya diri itu sangat penting buat aku. So the fragrance brand ambassador itu perfect fit banget buat Mabel Tree. Yes. Okay. Yes. We of course want to ask you, what is your favorites? Ini kan ada beberapa nih di depan nih. Which ones have been your favorites so far? Aduh susah ya kalau ditanya favorit karena tergantung mood. Ah. Nah, gak sih kalau perempuan nih? Iya. Yeah. Parfum favorit tuh nggak cuma satu pasti, tergantung mood. Oke, moodnya hari ini pengen elegan gitu kan, yeah. Atau enggak hari ini pengen moodnya kayaknya seksi atau menjadi lebih percaya diri, yeah. Atau enggak hari ini kayaknya pengen yang warm, yang kayak dipeluk sama orang gitu kan. Jadi aku tuh sebenarnya ada tiga yang okay, aku pakai gitu. Jadi kalau pengen ngerasa elegan, pengen ngerasa looks gitu, penampilannya lebih gitu kayak on, jadi perempuan yang berkarir sekali gitu. Aku ada dua sebenarnya, jadi yang Gigi Essenza ini salah satu favorit aku karena wanginya itu mewah banget ya gitu. Jadi kalau ada acara yang harus ketemu orang banyak atau mungkin malam gitu, aku suka pakai yang ini gitu. Tapi kalau aku kadang lagi hujan, lagi pengen yang kayaknya pengen dipeluk orang deh moodnya gitu, aku pakai yang Love Potion. Mengundang sekali ya? Iya, karena wanginya itu apa ya? Hangat gitu. Entah kenapa tuh rasanya hangat dan rasanya tuh kayak dipeluk sama orang gitu. Sama ya ini, Miss Jordan. Kamu iya kan? Iya ya. Florist ya, lebih bunga gitu wanginya. Gitu sih. Oh, sama satu lagi. Satu lagi. Boleh, gak boleh kelewat sih. Jadi kemarin waktu syuting, yang pakai baju pink-pink itu, jadi aku pertama kali nyium wangi parfumnya All or Nothing yang pertama ini. Pas aku cium, aku langsung bilang ke manajer aku, Vel ini wanginya enak banget. Tapi ternyata belum keluar ya. Jadi ditunggu aja, kayaknya itu bakal jadi parfum favorit buat kita semua dan nextnya, yes. Langsung dapat teaser. So okay. So you have the three that you love so much, dan tentunya teman-teman juga nanti setelah presscon ini selesai, you are welcome to stay here. Oriflame, boleh langsung dicek dan dicoba tadi favorit-favorit dari Mbak Putri Marino ya. Thank you banget Mbak Putri, we will have more questions for you of course. And we would like to also congratulate our brand partners Mbak Ami dan Mbak Anggi juga. Boleh cerita dan mulainya itu bagaimana? Kita mulai dari Mbak Ami dulu. Okay, jadi sebenarnya membership aku join dari 2006 masih kuliah. Jadi waktu itu ada salah satu teman kampus yang ngajakin, nggak langsung tertarik sama bisnisnya karena waktu itu memang pakai mascara, jadi aku pikir ya udahlah ya kita join aja dulu. Terus along the way justru aku mulai seriusin bisnisnya tuh pas 2014 aku hamil anakku yang kedua. Okay. Jadi saat itu dilema antara berkarir di kantor atau mengurus anak di rumah gitu ya. Dan aku akhirnya jadi memutuskan kayaknya harus dua-duanya bisa nih aku jalanin lewat Oriflame saat itu. Nah 2014 itu mulai benar-benar serius sampai akhirnya sekarang benar-benar jadi lifetime career-nya aku gitu. Tepuk tangan dong, that's 10 years of career with the Oriflame family. Dan itu sih, I love that I'm on stage with so many accomplished women yang you can have it all. Who says kita harus memilih ya keluarga atau karir? Karena kalau kita mau pasti kita akan menyesuaikan juga
wow, you found Oriflame and now you have a lifetime career too. Kalau Mbak Anggi gimana ceritanya? Oke, mirip-mirip sebenarnya sama Kak Ami, karena aku gabung Oriflame di tahun 2008. Ya, jadi sekarang udah tahun ke-15 di Oriflame. Dan saat itu simple banget, karena cuma pengen tahu gimana sih caranya pakai maskara. Ya, karena aku 2008 baru lulus SMA, aku masuk kuliah, dan saat itu benar-benar belum tahu makeup itu kayak gimana, gak punya juga, baru mau cari tahu saat itu. Dan kayaknya memang sudah ditakdirkan gitu ya, aku melihat flyer di Madi Kampus tentang demo makeup Oriflame. Ya, saat itu teman-temanku gak ada yang mau ikut ke sana, tapi entah kenapa aku mau banget ikut, harus ke sana. Setelah itu aku ikut ke beauty demo itu, aku cobain maskaranya. Dan saat itu dikasih tahu kalau di Oriflame ternyata ada peluang bisnisnya. Untuk anak kuliahan, saat itu kayak dapat uang jajan tambahan tuh enak banget. Saat itu akhirnya aku memutuskan untuk gabung di Oriflame. 6 bulan kemudian aku punya 5 juta dari Oriflame. Saat itu masih kuliah ya, semester 1. Jadi 2008 5 juta gak sedikit? Gak sedikit, Kak. Dan akhirnya dari situ aku makin jatuh cinta di Oriflame sampai sekarang. 15 tahun, tepuk tangan dong untuk Mbak Anggi sama Mbak Anggi. I mean, it all started with mascara for both of you, yeah? It turns out it all starts with mascara and a love for beauty products. Ada apa disampaikan, Mbak? Ya, emang maskaranya Oriflame tuh sebagus itu di zaman aku ya. Itu kayak sangat famous gitu. Agreed. Aku juga waktu itu masih SMA, pertama kali aku melihat produk Oriflame tuh, remember the pearl minerals? Yeah. The very legendary pearl minerals. I was 17 years old and that was my very first introduction to makeup finishing, that's true. Kita semua punya history dengan produk Oriflame ya di Indonesia yang sangat luar biasa. It's time we bring it back to whatever people think. We're not gone, we're definitely here. So, kita ingin melanjut lagi nih, masih ada pertanyaan untuk Mbak Ami dan Mbak Anggi. Akhirnya, selain experience yang dapat di awal itu, it's a very good product, it's nostalgic for both of you. Akhirnya, mantep untuk terus menjadi brand partner Oriflame sebagai karir utamanya, selain menjadi seorang ibu tentunya, itu what was the turning point? Akhirnya memutuskannya itu kenapa dan bagaimana? Sebenarnya nggak langsung kayak aku serius nih mau jalanin Oriflame. Aku deep dive dulu, gitu ya, benar-benar analisa banget gimana perusahaannya, gimana produknya, ini marketing plan-nya kayak apa, community-nya tuh seperti apa gitu. Tapi semakin mempelajari, justru aku malah semakin kok sama value-nya, kok bagus ya, kok kayaknya ini lengkap banget gitu. Semua yang aku cari kok kayak ada di sini gitu ya. Dan itu yang bikin aku akhirnya wow, ternyata emang kalau ngeliat di permukaannya aja tuh nggak langsung kelihatan sebagus apa Oriflame-nya. Tapi begitu kita cari tahu lebih dalam, filosofi produknya, bahkan value dari foundernya gitu ya, community-nya yang positif banget, sampai produk-produknya yang sebenarnya sebagus itu, marketing plan-nya juga yang benar-benar opportunity for all gitu ya, itu yang bikin akhirnya aku mantep deh, ini udah paket lengkap banget semua dari Oriflame gitu. Is the vision that is aligned with your personal principles and values, of course. Kalau Mbak Anggi? Sebenarnya simple, Kak. Apa yang kita pakai bisa menghasilkan itu luar biasa banget ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki Oriflame semua punya produknya, dan dari situ kita bisa menghasilkan itu sih yang bikin aku akhirnya wow, di mana lagi gitu ya. Dan bukan cuma itu, karena banyak banget peluang-peluang yang diberikan sama Oriflame bukan cuma untuk beberapa orang, tapi terbuka untuk semuanya. Jadi happy banget saat ngelihat banyak tim di dalam timku gitu ya, yang juga sama-sama bisa menghasilkan juga di sini. Itu sih yang bikin akhirnya makin yakin, buka opportunity-nya bukan cuma buat segelintir orang, tapi bisa buat semuanya. Bisa buat semuanya. It's open for all. And of course, teman-teman nanti ada opportunity untuk bisa ngobrol-ngobrol langsung ya sama Mbak Anggi, sama Mbak Ami, untuk tanya-tanya business opportunity seperti apa, because you will have a networking session during lunch later after this press conference. Now, we're going to return to Pak Frederick Happy.
So we have a new campaign here, Reach Your Happy Place. Boleh dijelaskan, can you please explain to us what is Earthling's expectation in terms of reaching the audience? How do you want to inspire your audience and your target market, which Reach Your Happy Place? I think Reach Your Happy Place is a new campaign for Earthling, obviously. But I think it resonates perfect with the values that we have in Oriflame. Today, I think many of us, from many different inputs we get through life, the pressure can be quite tough. You know, you should be a certain way, you should look a certain way. The pressure is there. And somehow with this Reach Your Happy Place, Oriflame, all of our brand partners, we try to support and help people, to guide people to find their happy place, to increase their self-acceptance maybe, or self-love. We work with the different well-beings to reach that happy place. And the happy place is of course looking different for different people, but with the products that we have, with the business opportunity that we offer, we are sure we can guide and support people to reach their happy place. So that is what we want to come through with this campaign slogan. Wow. Jadi dengan Oriflame ingin membantu semua seluruh masyarakat untuk bisa menemukan tempat kebahagiaannya, titik kebahagiaannya ya. Karena kebahagiaan itu it looks different, jadi sangat berbeda dari satu orang ke yang lain. So harapannya dengan adanya business opportunities, engagement, dan tentunya dengan produk-produk Oriflame yang sangat luar biasa, 360 bisa membantu masyarakat untuk menemukan happy place tersebut. Wow. Now speaking of, what is your happy place? My happy place, like I shared in my intro, my happy place is I think what is closest to my heart, and that is my family, of course. So when I'm with them, when I'm traveling with them, that is really my happy place. But I've been now for 20 years in Oriflame. 20 years? 20 years. So I would say Oriflame, brand partners, my colleagues, is kind of my extended family. So, you know, just going to work or being in an event like this is really, I'm in my happy place. Working with people, seeing people grow, is really my happy place. Wow, this is just a reflection of the beautiful value. Yang tadi sempat dimention oleh Mbak Abi bahwa terlihat sangat amat value Oriflame yang sangat hangat, karena menurut Pak Frederick katanya happy place-nya simple, yaitu keluarga. Dan karena sudah 20 tahun bersama Oriflame, jadi semua brand partner dan mitra-mitra pekerja juga di Oriflame menjadi extended family. So family is your happy place. Can you have a round of applause for Pak Frederick's happy place, which is all of us basically here today? And Mbak Putri, bagaimana pendapat Mbak Putri mengenai reaching your happy place? What do you think about reaching your happy place? Happy ya, bahagia. Satu hal yang susah tapi tidak bukannya tidak mungkin untuk digapai. Setiap orang itu punya prosesnya beda-beda ya buat menggapai sebuah arti kebahagiaan gitu. Kalau aku mungkin semakin bertambah dewasa, semakin banyak bertemu orang, semakin banyak pelajaran hidup yang aku dapatkan, aku ada di poin di mana bahagia itu bukan bahagia atau tidak bahagia, tapi tiap hari level bahagia itu berbeda. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, oh bahagia gak sih? Mungkin hari ini level bahagianya berkurang dari yang kemarin begitu. Jadi di mindset aku, supaya aku lebih ke depannya lebih enak lagi buat menjalani hidup, mindset aku ubah, bahagia itu ada kadarnya gitu. Jadi bukan bahagia atau tidak bahagia, tapi berapa persen kebahagiaan yang aku dapatkan hari ini. Dan mendengar Oriflame ini dengan Reach Your Happy Place, aku sangat happy ya gitu, karena dengan tagline ini, dengan campaign ini, aku sangat berharap sekali Oriflame bisa, kita semua bisa menginspirasi banyak sekali orang-orang di luar sana yang ingin menggapai kebahagiaannya, yang ingin menggapai impinya. Mungkin satu saran sih ya, mungkin nggak bisa ngasih saran, tapi jangan berhenti.
proses tiap orang beda-beda. Apapun yang kamu rasakan, nikmati prosesnya. Carilah hal-hal yang bikin kamu nyaman. Dan bahagia itu bakalan datang nanti di saat yang tepat kok. Jadi kadarnya nanti bakal naik turun, nikmatin aja. Naik turunnya nikmatin aja, itulah hidup. Jadi mari kita semua di sini sama-sama pelan-pelan mulai belajar untuk reach your happiness. The process is different for everybody, she said. But the mindset is most important. It's most important to stay happy, just realizing that every day you have a different capacity of being happy. Sometimes you're 100% happy, 1000, sometimes that. Tapi penasaran ya, ada enggak satu hal atau tempat atau apapun itu yang kalau ketemu pasti langsung happy? Happy-nya pasti di atas 60%. Happy langsung 60%? Iya, minimal. Ketemu nasi sama sambel kali ya. Tepuk tangan untuk nasi dan sambel. Iya, itu sih. Dan wangi. Wangi. Oke. Aku tuh enggak tahu kenapa kalau keluar rumah lupa pakai parfum, itu moodnya bisa berantakan. Iya. Jadi kayak enggak bisa. Ini parfum harus ada di tas. Satu di mobil, satu di tas. Satu di kamar mandi, satu yang biar aman semuanya. Well, she is queen of fragrance then. Berarti fragrance-nya lebih dari tiga ya. Berarti ada satu yang di tas, ada satu di ini, satu fragrance, ada beberapa di bawah kemana-mana. Oh enggak, masing-masing. Wow. Well, she is indeed the most best fitting fragrance queen indeed. Dan tentunya Mbak Putri, maybe this is a tip. Bagaimana Mbak Putri tahu ketika sudah menemukan happy place? What are two signs that you know this is my happy place? Karena kan kadang-kadang tuh kita tuh kayak, what does happy place even look like? What does it feel like? Kalau untuk Mbak Putri, apa yang Mbak Putri rasakan ketika, oh, this is my happy place? Maybe two things. Rasanya ringan. Rasanya ringan. Light. Mungkin susah buat kita dapatkan. Absolut ringan itu susah sekali untuk kita dapatkan. Itu proses yang sangat panjang. Mungkin prosesnya seumur hidup gitu. Tapi mungkin pasti ada gitu. Satu momen kayak tadi aku ngeliat nasi sama sambal gitu. Kok ringan banget ya rasanya gitu. Terus wangi rasanya kok enak banget ya gitu. Melihat keluarga, melihat anak, melihat suami, pekerjaan berjalan dengan lancar. Terus mungkin nambah satu lagi, mungkin aku bisa di sini cerita sedikit ya gitu. Kita mulai dari Mbak Anggi kali ya. Ganti-gantian. Oke. Happy place aku gitu ya kak. Happy place, benar sih ya tadi yang kak Putri bilang ya. Bahagia tuh gak bisa didefinisikan. Bahagia tuh kalau gini, itu kayaknya sulit untuk mendeskripsikan itu. Cuman aku bisa bilang Oriflame is my happy place. Karena aku bukan cuma dapat income di sini, tapi lagi-lagi aku dapat keluarga di sini. Aku dapat banyak banget pengalaman baru yang mahal di sini. Aku bisa punya kesempatan traveling ke luar negeri yang totalnya udah lengkap 5 benua aku dapetin dari Oriflame. Wow, luar biasa, keren ya. That's great. Ya, ya. Ya kalau aku flashback 15 tahun yang lalu, kayaknya aku nggak kepikiran loh untuk dapet jalan-jalan ke luar negeri di Oriflame. Tapi ya itu tadi yang Kak Putri bilang ya, kalau jalanin terus, kerjain aja apa yang kita ya memang harus lakuin gitu ya. Banyak keajaiban-keajaiban yang datang. Dan alhamdulillah aku baru banget kemarin pulang dari Stockholm kak. Sama juga kayak Kak Putri, kalau dulu lihat katalog Oriflame, kalau aku pribadi aku mikirnya, aduh modelnya cantik banget ya. Ya cantik banget, bikin aku pengen beli semua produknya. Kapan ya aku bisa ada di situ ya? Ya kira-kira aja ya. Cuman omongan pribadi sendiri. Tapi gak ada yang tahu 15 tahun kemudian, minggu lalu aku ke Stockholm ke Global Support Office Oriflame. Aku
mengikuti sesi foto iconic product untuk Oriflame Global. Wow. Dan mungkin sebentar lagi foto aku ada di katalog Oriflame Global. Wow, tepuk tangan. That's amazing. You manifested your dream. Yeah, yeah, yeah. Jadi benar-benar it's my dream. It's my dream. Ya, yeah, benar-benar banyak banget impian-impian yang aku dapetin dan aku disarahi yang mungkin dulu aku gak kepikiran. Tapi karena melakukan dengan sungguh-sungguh, melakukan semuanya dari hati, akhirnya bisa sampai ke hati, akhirnya banyak terbuka kesempatan-kesempatan besar, mahal, lebar untuk aku. Luar biasa. Can we have this round of applause, dedikasi, perjuangan yang sangat luar biasa. Boleh ceritakan mungkin perjalanannya itu selalu happy gak sih sampai akhirnya bisa memanifestasi mimpi tersebut? Iya, oke. Kalau kayaknya bohong banget ya kalau misalnya perjalanan Oriflame tuh mulus gitu ya. Enggak, pasti banyak up and down-nya, ada tantangan-tantangan yang datang. Tapi aku gak pernah anggap itu sebagai suatu apa ya, itu aku anggap sebagai sebuah tantangan yang memang harus dilakuin, yang harus dilalui untuk sampai nanti ke happy place aku. Nothing comes overnight ya. Betul. 15 years dan akhirnya yes. Oh, sorry. Ternyata aku bisa ngerasain gimana sih jadi Kak Putri Marino dalam sehari. Ternyata gak terlalu mudah ya. Bener-bener ya. Wow, aku bisa kerja bareng orang-orang yang profesional di studio yang standar Hollywood. Aku bener-bener yang wow, luar biasa. Kalau mungkin aku bisa bilang kalau aku dulu 15 tahun yang lalu gak gabung Oriflame, mungkin kesempatan ini gak datang. Wow, amazing. Well, I'm a bit ambitious and everything. Congratulations. Aku sebenarnya agak speechless sih karena itu satu dream yang sangat luar biasa. Even I'm speechless and that's amazing, you know. Tentunya kalau Mbak Ami gimana? Kalau I know you've got some big manifestations as well. Ya benar. Happy place kalau buat aku sih balance antara purpose and jadi, dan aku merasa dapat dua-duanya banget gitu ya di Oriflame. Ngomongin soal pleasures misalkan, bisa punya kebebasan waktu memilih kapan kerja, kapan ngurus anak-anak, load kerjanya mau sebanyak apa, mau kerja di mana, itu aja udah sebuah pleasure buat aku gitu ya. Terus ngomongin soal traveling juga, kalau nggak join Oriflame aku kayaknya nggak pernah keluar negeri deh ya, karena memang sebelum join Oriflame nggak pernah punya passport gara-gara Oriflame. Sekarang udah 23 negara, 5 benua juga, puji Tuhan. Udah pernah ngajakin mama, papa, anak-anak, suami, sampai mertua lengkap semuanya juga. Pernah traveling bareng sama Oriflame. Amazing! Ya, terus jadi benar-benar emang pleasures banget rasanya kerja sama Oriflame gitu ya. Kerja jadwal liburan keluar. Setahun tuh kita bisa 3 kali liburan ke luar negeri bareng sama Oriflame. Salah satunya pasti Europe. Jadi memang dijadwalin banget gitu ya, kapan mau kerja, kapan mau liburan ya bareng sama Oriflame. Tapi bukan cuma sekedar pleasures aja, tapi aku nemuin purpose of life aku juga di Oriflame. If you could share that? Yes, jadi aku ngerasa banget Oriflame ini bukan cuma sekedar tempat aku membangun bisnis, tapi juga membangun bisnis sambil membantu orang lain. Kayak tempat pelayanan aku gitu loh. Jadi sesimpel misal ada yang DM gitu ya, thank you ya Kak, aku udah bisa bayar utang aku lunas nih semenjak aku jadi brand partner di Oriflame. Thank you ya Kak, aku udah bisa beli rumah pertama aku gara-gara aku Oriflame-man. Thank you ya Kak, aku udah bisa berangkatin keluarga aku ibadah haji gitu ya. Maksudnya sesimpel itu aja. Mereka yang reaching their dreams gitu ya, tapi aku yang ngerasa full gitu, ngerasa happy-nya banget gitu. Jadi aku ngerasa emang di Oriflame tuh bukan cuma sekedar tempat mencari pleasures aja, tapi memang purpose of life-nya tuh dapat banget di sini, bangun bisnis, tapi juga bisa bantu orang lain. Liburan 3 kali setahun sampai keluarga pun, wow, it's wow, I'm speechless. This is amazing. Boleh tahu nggak? Kalau tadi kan Mbak Ami bilang kalau sebelum ikutan Oriflame mungkin nggak akan keluar negeri. What was your first experience dengan Oriflame pergi ke luar negeri? Jadi benar-benar ada paspor karena waktu itu mau pergi sama Oriflame. Iya, iya. Dan itu kemana? Conference pertama itu ke London. Dan langsung ke London. Langsung ke London. Wow, can we have a round of applause for that? That's really, really interesting. Okay,
Dan dari situ udah kemana-mana aja, dan itu sebenarnya always pleasure play dan selalu ada dengan dengan bertemu. If you could say how many people from how many parts of the world have you met? Ada, because this is much bigger than just Indonesia. Mbak Ami dan Mbak Anggi itu udah traveling untuk konferensi, berarti bertemu dengan beragam macam orang. In terms of shaping who you are today, ada nggak sih mungkin yang dirasakan dapat satu highlight yang luar biasa dari bisa bertemu dengan komunitas yang sangat luas? Okay. Jadi perlu kita tahu bahwa Oriflame ini bukan cuma ada di Indonesia, tapi Oriflame ini udah di lebih dari 60 negara. Jadi saat kita conference di Oriflame, kita tuh bukan cuma hanya jalan-jalan biasa, Kak. Tapi aku rasa saat kita traveling ke luar negeri dari Oriflame itu banyak hal yang bisa kita dapat. Kita bisa ketemu sama banyak brand partner Oriflame di seluruh dunia. Kita bisa tukar pengalaman, dapat inspirasi baru. Terus kita jadi bisa tahu gitu ya, oh ternyata tuh ada loh orang yang di negara Oriflame India misalnya, yang bisa capai level tertentu hanya dalam beberapa bulan aja atau dalam beberapa tahun aja. Itu yang bikin kita jadi kayak ngerasa, wow, inspirasi, aku harus banyak belajar lagi gitu ya. Jadi benar banget yang tadi Kak mention ya, jadi kayak wow, enak banget traveling ke luar negeri dari Oriflame, dan bukan cuma hanya sekedar jalan-jalan, tapi kita banyak banget dapat inspirasi, dapat pengalaman mahal, dan kita bisa ketemu banyak orang dan belajar dari orang-orang brand partner Oriflame yang bukan cuma di Indonesia aja. Aku kemarin tuh di Stockholm, aku foto bareng sama leader Oriflame Nigeria, leader Oriflame Mexico, sama leader Oriflame dari India. Aku banyak banget dapat ilmu dari mereka, semangatnya, wah banyak banget ya hal-hal yang bisa aku dapetin gitu loh, dari perjalanan Oriflame yang bukan cuma sekedar jalan-jalan biasa. So it's more than just the liburan ya. Tapi ternyata dapat purpose juga ya, Mbak Ami. Iya benar, itu yang justru malah bikin aku semangat saat ini. Maksudnya kalau mau dibilang comfort zone kan sebenarnya ya semua punya level standar comfort zone-nya gitu ya. Tapi kenapa kayak masih antusias? Ini kan tadi kita sudah mendengarkan definisi-definisi reaching happiness masing-masing. Boleh mulai dipikirin oleh teman-teman kira-kira what is my happy place ya.